Hai semua, ketemu lagi di channelnya Ama Bintang. Di video kali ini gue lagi ada proyek pemasangan plafon PVC dikombinasikan dengan cuttingan PVC. Untuk semua jenis kita sudah ready kurang lebih 12 motif. Silakan kalian tinggal pilih, sesuaikan dengan konsep ruangan Anda masing-masing. Di sini gue lagi pakai warna putih untuk bagian dasar. Kebetulan konsumen kita lagi memerlukan desain kombinasi dengan warna hitam. Jadi sekalian aku cat dulu dengan cat minyak. Bisa juga pakai cat mobil, kan dengan budget Anda masing-masing. Untuk warna di video kali ini gue pakai warna hitam. Jangan lupa kalau sudah pengecatan diusahakan harus kering dulu, dijemur kurang lebih 5 menit atau 20 menit tergantung yang ini. Proses pengeringan tergantung cuaca di wilayah Anda. Kalau untuk wilayah Sumatera ini cuacanya sangat panas. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di komentar. Untuk info pemasaran, lihat di deskripsi. Di sini kalian perhatikan untuk pengerjaan proyek saya itu. Untuk ketinggian trapnya kita pakai 20 cm. 20 cm kita tutup yang bawahnya 10 cm. Untuk rongga atasnya 10 meter. Bagian rongga atas kita pakai lampu LED, silahkan kalian pasang. Jangan sampai ada kelewat. Biar semua cahaya dari kanan dan kirinya itu bisa masuk semuanya. Jadi bagian PVC yang kita akan simpan tuh di bagian rongga keduanya. Tinggal kalian masukin aja, simpan aja. Untuk ukuran kanan ke kiri itu ukuran PVC cutting itu ukuran 40 cm. Nah kalian tinggal kurangi aja untuk sepis rongga yang dua ini antara kanan dan kiri, jangan sampai 40 lebih. Kalau bisa kurang 2 cm, jadi pas bagian atas itu bisa pas untuk menyimpan PVC cuttingannya. Bahan yang kita pakai PVC merek Anda Plafon. Untuk listnya list figura, lampunya lampu LED selang. Untuk ruangan yang aku pasang ini ukurannya 4x3 meter. Yang ukuran 4 meter akan kita masukkan 3 keping PVC cuttingannya. Untuk ukuran 3 keping itu 80 cm x 3 berarti 2,4. Sisa sepis dari ruangan dari 4 meter berarti 160. Bagian trap bawah kita akan pasang 80 cm untuk kanan, 80 cm untuk kiri. Nah, bagian sebelah 3 meternya kita akan masuk 2 keping. Berarti 80 x 2 keping, 1 meter 60. 1 meter 60 dikurangi 3 meter, sisanya 1 meter 40. Berarti bagian kanan kiri bawah ukurannya 80 cm, 80 cm. Nah, begitu juga kalau kalian mau pasang di ruangan sebesar ini, panjangnya 6 meter. Kita bisa tinggal sesuaikan aja sesuai ukuran ruangan Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga
yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.